Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, bersama aku Ade Setiawati, reporter Tribun Jambi. Sekarang aku lagi di Semilir. Nah, ini lagi di Semilir. Nih suasananya kayak gini Tribuners. Nah, ini aku mau kasih rekomendasi sama Tribuners untuk makan siang di sini. Menu kita hari ini ada kepiting, kepiting saus pedas atau saus padang. Terus ada cah kangkung, tuh. Terus ada ayam bakar sama sambel sama lalapan. Terus ada ikan ikan bawal, tuh ikan bawal. Terus kepiting juga. Tuh, tadi beli kepitingnya 2 porsi. Nah, ini di Semilir ya Tribuners, lokasinya di depan perpustakaan, nggak jauh perpustakaan Kuala Tungkal. Nah, ini ada kalau untuk apa kepitingnya itu ada dua masakan Tribuners, ada yang di apa riyaki apa apa gitu lupa. Terus satunya yang saus padang saus pedas ini Tribuners. Ini untuk harganya nggak begitu mahal ya Tribuners ya, untuk kayak ayam ayam gini itu 20.000. Untuk ikan bawalnya juga 20.000. Kangkungnya 7.000 dan ini per onsnya itu berapa? Ah, untuk per onsnya itu 30.000 apa 35.000 gitu. Nih, ya segini satu porsinya. Tuh. Ini juga nih Tribuners. Jadi lokasinya di depan perpustakaan Kuala Tungkal ya Tribuners ya. Jadi yang penasaran atau yang pas ke Tungkal bisa banget mampir ke sini, cobain kulineran-kulineran di Kuala Tungkal.